Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tungguin nih. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Halo teman-teman, hari ini aku dan si Caca mau jadi tukang mandiin bayi nih di Brokepen. Ca, kamu siap gak Ca kalau disuruh mandiin para bayi? Ya siap banget lah, secara aku pencinta bayi, Bu. Wah, oke, jadi kita itu mau buka jasa mandiin bayi ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu yang pertama Ca, kita harus punya kantor dulu. Kantor kita di mana ya? Yang pasti sih kantor kita di daycare ya, Bo ya. Soalnya itu tuh anak-anak banget. Oke, teman-teman. Kantor kita itu di sini ya, di daycare. Nah, ini dia kantor kita, Ca. Nah, di sini ambil roll nih, ambil roll dulu nih, Ca. Oh, mantap. Nah, ini kita resmi menjadi kayak pengasuh anak, penjaga anak atau orang ngurusin anak gitu ya. Benar. Selanjutnya kita... apa? Butuh seragam. Oh iya teman-teman, kita harus cari seragam dulu yuk Ca. Pakai seragam apa yang bagus nih? Ayo ini kali Ca, lihat aku. Mana? Itu seragam pasien ya. Ya ampun, terus yang mana dong? Ini aja. Ya masa aku pakai ini Ca? Ya gak apa-apa, lucu sih. Kamu kayak perempuan ya. Terus kita mau pakai yang mana? Aduh, aku bingung. Apa yang ini ya? Ya ampun, itu bajunya kotor ya. Kayak kamu habis ngotek-ngotek apa tuh namanya mobil. Ya, abis aku bingung mau pakai baju yang mana nih. Ini aja, Bu. Gimana nih? Kan ada gambar sisir sama ininya, guntingnya. Ini baju tukang salon ya, Ca. Oh iya, aduh guys, baju yang mana nih? Ini aja lah, yang pink lah. Oh, boleh-boleh. Ini kayak pegawai restoran, tapi gak apa-apa sih. Sudah? Iya, daripada kita gak punya seragam. Benar-benar. Nah, selanjutnya kita siapin dulu mobil kita, Ca. Nah, mobilnya ini harus anak-anak ebel. Alias warnanya itu harus anak-anak banget ya. Mana nih, Ca? Mana nih mobilnya? Mobil yang anak-anak. Ini nih anak-anak banget nih. Nah. Itu mobil tank ya. Sembarangan. Anak-anak malah takut nanti dikira mau ditembak. Aduh, mobil yang anak-anak. Oh, mobil es krim masa, Bu? Nah, ini aja mobilnya, Ca. Boleh. Tinggal kamu warnain aja. Warna pink atau biru. Jangan gini. Warna pink ya, warna pink boleh. Terus kecepatannya kita rubah ke 70 teman-teman, supaya bisa cepet tuh kalau ada panggilan. Nah terus peleknya kita ganti juga nih warnanya nih, warna putih kayak gini, pelek roda. Mantap jiwa Ca, tinggal kita tulis di sini nih. Tulis daycare gitu Bu. Jangan dong, jasa mandikan anak. Nah. Mantap. Nah sekarang kita keliling dulu ya Ca. Iya, kita cari pelanggan dulu. Jasa mandikan anak, jasa mandikan anak. Ayo, ayo, yang mau mandiin anaknya. Kita coba tanya ke rumah pertama ini, Ca. Jangan dulu katanya, kayaknya nih gak ada orang sih. Kita coba lihat dulu nih. Itu ada anak kecil di pinggir jalan, Bu, kotor banget, sampai coklat warnanya. Ini dia nih katanya nih, dia mau mandiin anak. Oh, mau mandiin anak. Itu anaknya yang digendong di belakang, lucu banget. Ini anaknya ya? Aduh, aku kira sapi loh. Itu anak-anak ya. Tuh, sini Dede digendong sama kakak. Ini Pak, kenapa Pak? Anaknya tidak mau mandi, Pak. Memang anak saya selalu begitu. Kalau disuruh mandi, sangat sulit. Maunya dibelikan mobil-mobilan dulu baru mau mandi. Waduh, anaknya matre juga nih. Terus maunya malah sama si Caca. Oh ya iya dong, anak kecil itu bisa merasakan kecantikanku, Bu. Jadi ya dia elah. Nempel. Ya ampun, pede banget Anda ya. Si mandi dulu tuh anak tuh. Oh ya udah, di mana Pak toiletnya Pak? Nanti saya mandiin. Jangan, dia tidak mau mandi di toilet. Mandikan di sini saja.
Ya sudahlah Pak kalau gitu. Nah, Dek kamu turun ya. Nih, aku siram nih di sini. Ayo, Cak, siram dia, Cak. Jangan nakal. Diam. Nanti Kakak kasih mobil-mobilan. Kamu mandi dulu, oke? Okay? Nah, siram dia, Cak. Nah, ini aku siram nih. Syu. Nah, udah mandi nih dia nih, udah seger nih. Wah, itu lihat tuh, mukanya langsung jadi putih berbinar-binar. Bentar, aku keringin dulu, belum kering. Oh iya, benar. Ah, itu bagus nah, itu. Nah, udah kering, udah nih Pak. Aduh, kenapa anak saya disemprot seperti itu? Loh, itu namanya hair dryer tipe terbaru, Pak. Emang gitu bentuknya. Oh, ya sudah. Kalau begitu biayanya berapa? Sebentar. Untuk biayanya 100 ribu, Pak. Ya, betul, Pak. 100 ribu. Nah, ini silakan diambil uangnya ya, Bu. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih ya. Cak, bentar, Cak. Ini ada yang nelpon nih. Halo? Kenapa, Pak? Oh, mau pesan jasa mandiin anak? Komplek B? Oke, kita kebetulan lagi di komplek B nih. Ditunggu ya, Pak. Ayo, Cak, kita ada pesanan lagi. Wih, mantap. Oke, kita langsung saja, teman-teman ya. Nih, kita cari rumahnya Bapak Ardan, Cak. Oh, Bapak Ardan. Ini, Bapak Ardan. Nah, ini, Pak, anaknya mana yang mau dimandiin, Pak? Ini, Bu, anaknya salto-salto, Bu. Waduh, ini cewek tapi kok kayak berotot ya? Widih, Bapak ini anaknya benar-benar bayi sehat ya, Pak ya? Oh, jelas. Anak saya sangat sehat karena saya adalah binaragawan. Oh, itu, Cak. Katanya dia binarangka. Binaraga. Oh, kukira binarangka. Nah, ini anak saya tolong dimandiin ya, soalnya ibunya lagi pergi ke pasar. Saya tidak biasa untuk memandikan anak. Oke, siap, Pak. Ayo, di mana kamar mandinya, sini? Ayo sini. Oh, siapa nih namanya? Waduh, langsung nemplok dia, gak kelihatan. Aduh. Kamar mandinya di mana? Di, ya tahu kan ini bukan rumahku ya, Bo ya. Aduh, Bapak Ardan, di mana kamar mandinya Bapak Ardan? Oh, di sini katanya, Cak. Ini mah gudang. Aduh, mana aku gak bisa ngelihat lagi. Ini orang kayaknya nggak tahu denah rumahnya ya, Cak. Ya dia aja bingung nyari rumahnya itu kamar mandinya di mana. Bapak, makanya rumah jangan gede-gede. Oh, di atas, Bu, katanya, Bu. Oh, di atas di sini nih. Oh, ini nih, sini, Cak, kamar mandinya, Cak. Ayo kita mandikan, Cak. Oke. Nah, turun nih Zizi di sini ya. Nah, diam-diam di situ. Nanti Kakak Caca sama Bang Boy kasih boneka sama kamu. Ayo, Kak, mandiin aku. Nah, ayo, Cak, langsung mandiin dia, Cak. Oke, coba nyalain dulu showernya. Ini gimana cara nyalain showernya? Kok nggak mau nyala? Masa nggak bisa? Iya. Bapak Ardan, ini tolong nyalain showernya ya. Aduh, pantesan aja anaknya nggak mandi. Wah, kayaknya sih dia lupa bayar listrik, Cak. Ya sudah lah, kalau gitulah pakai ini aja lah. Nah, semprot, Cak, langsung siram. Oh, seneng berkan tuh dia. Oh ya iyalah. Oh lo, diam deh. Nah, ini rambutnya ya ampun lengket banget ini, Bu. Ini nggak keramas berapa tahun ini? Kayaknya udah 23 tahun dia nggak keramas, Cak. Aduh, joroknya. Nah, udah nih, yuk sini kamu keluar dari bak mandi. Nah, sini deh, kamu mau disemprot parfum dulu, semprotin, Cak. Nah, aku semprot dulu ya, diem ya. Nah. Udah wangi nih, jangan lupa rambutnya sisiran ini loh. Nah, ya disisir ampun dulu, kamu kan yang jago sisir-sisir. Lah, kok sisir nah, sendiri? Maaf, kusut tadi rambutku. Nah, itu tuh. Mantap sekali. Adeknya langsung, guys ya, disisirin sama si Caca. Nah, udah cantik kamu. Oke, Pak, sekarang tinggal bayar ya, Pak ya. Totalnya 100 ribu ya, Pak. Nah, ini dia uangnya, silakan diambil. Ambil, Cak, tunggu apa lagi? Nah, makasih, coba 1, 2, 3, oke, uangnya udah pas. Ngomong-ngomong, mana itu tadi anaknya? Ini aku mau ngasih boneka ya.
Mana anaknya tadi? Kok nggak ada? Yah, hilang dia, Cak. Udah kabur anaknya. Nggak mau boneka kayaknya dia. Ya sudah lah kalau nggak mau. Ya udah, ayo kita cari pelanggan lagi, Cak. Let's go. Oke, Cak. Ayo kita teriak lagi, Cak. Oke. Jasa mandikan anak, jasa mandikan anak, jasa mandikan anak. Ayo bapak ibu, jasa mandikan anak, jasa mandikan anak. Oh ini, itu tadi Cak, aku dengar orang teriak-teriak tuh di situ tuh. Nah itu dia. Oh ini Cak. Ya ampun, Cak, lihat nih. Ya ampun, ini lebih parah lagi. Widih, dia ngangkat 500 kilo. Oh my god, dia lebih kuat daripada aku, Cak. Aduh, ini gak patah tulang. Wah, Bo, kalau ini sih kamu aja yang mandiin, aku takut, Bo. Aduh, Pak, ini anaknya yang mau mandi ini ya? Ya, benar sekali. Nah, dia ini sangat sulit untuk mandi. Kalau mandi, maunya nggak pakai sabun. Malah dia maunya pakai abu gosok. Ya ampun, kenapa kayak gitu, Pak? Ya, soalnya dia kulitnya tebel seperti badak. Ah, abu gosok. Aduh, serem banget. Ya udahlah, kali ini siapa tahu dia mau pakai sabun, Bu. Aduh, dek. Aduh, ini anak susah mandi, Cak. Caranya adalah... Sini kakak gendong dek ya, kakak gendong kamu ya. Sini kakak gendong, kita mau main petak umpet dek, sini. Nah ini dia udah ku gendong nih Cak. Ya sudah Bu, bawa ke kamar mandi sekarang. Dimana Pak kamar mandinya? Kamu lihat tuh namanya Ujang Barbel. Ya ampun Cak, ini anak masih bocil namanya udah barbel-barbelan. Wah, ku rasa ini sih memang bocil istimewa ya. Dia doang loh bocil yang kuat ngangkat barbel 500 kilo. Ya ampun. Oh ini Cak, tapi Cak, kata bapaknya dia itu kalau diajak mandi di sini nggak mau dia. Terus maunya di mana? Aduh, kayaknya sih dia itu harus mandi di kolam Cak. Ya udahlah, kita paksa ceburin aja Cak. Benar-benar, sekalian aja kamu nyebur juga Bu. Wow, tenang, aku ada ide, aku lompat dulu. Yap, lah langsung Cak ku lepas dia itu. Nah, mandi kan dia. Loh, kelelep ya Bu ya? Oh nggak balik-balik. Kelelep, ya ampun. Aduh, Ujang Barbel. Aku gendong dulu. Ya elah. Badannya nyungsep dia, Bo. Udah aku gendong ini, Cak. Udah aku dapet nih dia nih. Ya elah. Ya pingsan lagi. Oh, dia kayaknya pingsan, Cak. Udah kita drop aja dulu di situ. Udah bangun? Oh, belum, itu masih pingsan. Semprot, Cak, langsung, Cak, supaya langsung wangi. Bangun Ujang. Ya ampun nih bayi bocil. Nah kan langsung sadar dia nih Cak. Aku tahu Bo, kayaknya badan dia ini seberat besi. Makanya di air gak bisa ngapung. Oh bener banget. Sudahlah kalau gitu mandinya di sini aja nih. Nah kan udah mandi dia tadi. Oh iya udah kelelap. Ya udah aku sisirin. Ya bot. Ya gimana lagi. Orang gak ada rambut. Mau disisir apanya? Karena kamu udah mandi, kakak kasih mainan ya. Oh, kasih mainan tuh Ujang. Nah, ternyata jiwa bocilnya masih ada, Cak. Dia suka dikasih mainan. Wah, ternyata lucu juga nih bocil. Gimana ngurusin anak saya? Apakah kalian kewalahan? Aduh, ini mah bukan kewalahan lagi, Pak. Tapi susahnya minta ampun. Ya, bapak anaknya ajaib loh. Ya, sudah. Tenang saja. Karena kalian sudah bisa memandikan si Ujang, jadi saya kasih uang 500.000. Ini silakan diambil ya. Wah, kita dapat 5 kali lipat, Cak. Wah, banyak banget ini, Bu. Makasih ya, Pak. Bapak baik banget ternyata. Ya udah, Cak. Kalau gitu kita cari lagi pasien, Cak. Let's go. Duitnya udah berapa nih? 100, 200, 5, 700. Wah, udah ada 700.000, Bu. 700.000, Cak, yakin? Iya, tadi kan kita mandiin 2 orang 100-100 terus dikasih sama Bapak Wanu Zahir 500 jadi 700. Walah. Kalau begitu, Cak, kayaknya kita udah enggak perlu kerja lagi. Kita harusnya makan nih. Iya, aku lapar loh. Mandiin bocil 3 biji ajaib semua bocilnya. Iya, ya udah ayo kita makan dulu di Brok Dinner yuk. Nah, istirahat dulu kita, guys. Aduh. Kita mau makan. Aku mau pesan apa ya?
Ini aja kali ya, aku mau makan hotdog guys. Aku mau apa ya? Aku mau burger aja lah. Burger? Kamu makan burger? Iya nih, aku mau makan burger aja. Nih, aku mau makan hotdog. Bentar, ada telepon lagi nih. Halo? Iya? Oh, bapaknya Ujang barbel, kenapa? Hah? Ujang minta dimandiin lagi. Aduh, Cak, kamu siap nggak kalau Ujang mau minta mandi lagi, Cak? Aduh, Bo, nggak mau, nggak mau. Aduh, Pak, kayaknya kami udah menyerah deh. Kayaknya si Ujang itu sulit banget untuk dimandiin. Apa? Kalau kami nggak mau mandiin Ujang, Ujang mau ngebom rumah kami. Aduh, ini aja, Pak. Aku sekarang sudah tidak bekerja menjadi jasa mandiin anak. Udah, Pak, udah tutup nih. Aduh, Cak, bahaya nih, Cak. Emang kenapa? Ya ampun, brutal banget itu anaknya. Gimana dong, Bu? Katanya, Cak, rumah kita mau dibom kalau kita nggak mandiin itu si Ujang lagi. Ah, bilang aja kita udah nggak mandiin anak lagi. Iya, Cak, aku mau berhenti dari pekerjaan ini. Aku sudah tidak mau menjadi penjual jasa mandikan anak. Aku juga. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca, dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini, mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye-bye.